banyak kampung sekarang yang mulai terinspirasi dengan Kampung Samo. Karena Kampung Samo bisa menyediakan makanannya sendiri, bisa menyediakan beras sendiri. Dan banyak kampung yang kemudian mau ikut apa yang Kampung Samo sudah lakukan. Jadi yang lama yang saya harapannya semoga dengan adanya tim Ekonusa yang turun ke sini membuat mereka bangkit semangat lagi untuk bertani, jaga alam, jaga kampung, memanfaatkan lahan-lahan mereka.